Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Langkah pertama sebelum pengumuman adalah menghabiskan snack Wong Sukaraja. Maka seluruh snack selain di depan Pak Ustadz, tolong dilempar ke belakang. Habiskan. Penyuluh tolong snack-snack itu lempar, bukan dilempar, maksudnya di... Ya, seluruhnya itu, penyuluh-penyuluh, tolong. Ya. Kalau enggak dimakan, enggak jadi pahalo. Ini tolong. Ya, seluruhnya. Tolong, lempar. Pisang-pisang itu ke belakang kan? Ini mohon maaf Pak Kades. Pak Kades Sukaraja mohon maaf. Kalau enggak seperti ini enggak jadi pahala. Kakek dibawa balik lagi. Setuju enggak macam kok? Tahu yang kau mau. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengajian bulan depan ini lain daripada yang lain karena kita akan melaksanakan tabrik akbar serempaan dengan peringatan Isra wa Mi'raj. Kita akan mengadakan besar-besaran, penceramahnya dua orang, satu Ustazah Martini, yang kedua Ustaz Aidil Fitri. Kemudian dihibur juga besok itu oleh Marawis modern dari Lubulingga. Ya. Di mana tempatnya? Jatuh sidirannya jadwalnya adalah Desa Sukamenang. Ada enggak Sukamenang? Ini P2-nya, pimpinannya ada ya. Jatuh di Desa Sukamenang hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Jadi bukan hari Jumat. Kita nanti karena pakai panggung, pakai tenda. Jamnya sama, jam 1 sudah mulai. Kalau nanti memungkinkan tampil rebana, kita tampil rebana. Kita meriahkan di sorot. Ya. Bisa dipahami? Sukamenang siap? Siap ya, nanti dari kecamatan juga akan dari dana dari kami. Akan kami bantu snacknya dan seterusnya karena acaranya besar-besaran. Yang kedua, infak hari ini dapat 2.220.000. Mudah-mudahan yang berinfak dapat kebaikan setelah pulang dari sini. Al-Fatihah. Yang ketiga, absen lagi aku dimarah tidak dipanggil. Bukit Ulu mana? Alhamdulillah. Lubuk Kumbung. Lubuk Kumbung ni antu. Bukan desa itu. Alhamdulillah. Pak Kades sudah sehat? Sudah. Nanti kita doakan sama-sama. Muara Batangpu. Hadir ya. Tanjung Agung,
Aduh. Sikok wong dua tangan. Rantau telang. Alhamdulillah kita ngerti. Alhamdulillah. Terusan. Pasti datangnya terlambat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muara Titu hadir juga alhamdulillah. Macang lamo. Aduh, macang baru. Siko. Jadi ulang lagi, macang baru. Lah lek kate lagi. Diwakili oleh Ibu Kesos. Siko itulah hadir. Macang baru ilir. Nanti juga. Kita doakan bulan depan berangkat. Mana yang belum dipanggil? Hah? Rantau Jaya. Ada alhamdulillah. Suka menang juga dapat tadi ya, dapat undian juga. Ya. Ibu-ibu, oh ibu-ibu. Nani enggak yang diterima Pak Ustadz tadi? Nani enggak? Jadi Pak Ustadz, apalan bapak-bapak itu sebenarnya lebih lihai dari ibu-ibu. Kalau enggak percaya, kita tes. Coba bapak ke bapak teruskan. Qul huwallahu ahad, teruskan. Allah. Apa dia? Coba ibu-ibu. Wasayang fitahumullah, teruskan. Nah, macetkan. Iya. Tas lagi kalau tidak percaya. Bapak teruskan, Pak. Inna a'tayna kautsar. Apa Bapak? Coba ibu-ibu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus, teruskan. Nah, tapi kalau ini yang apa ibu-ibu? Sekuntum mawar merah. Coba teruskan. Allahu Akbar. Jadi intinya Pak Ustaz alhamdulillah inilah Karangjaya pengajiannya masih eksis. Kemudian menyambung dari ceramah Pak Ustaz, wong Sukaraja ini tahu enggak Al-Bayani artinya? Apa artinya? Bayan itu artinya penerang bahasa Arabnya. Jadi masjid ini sebagai penerang mana yang baik, mana yang buruk. Maka dinamakan Al-Bayan. Itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, mengenai Pilkades, kita doakan yang ibu kadesnya rajin majelis taklim terpilih lagi. Sekali lagi, kita doakan yang ibu kadesnya rajin majelis taklim tahun depan terpilih lagi. Nah, aku tinggal nunggu saweran nih Pak Kades ya. Amin. Amin. Ya. Syaratnya cuma lima tangan. Kalau nyalon kades, syaratnya berapa? Punya lima tangan. Satu, ringan tangan. Dua, buah tangan. Tiga, kaki tangan. Yang kelima, empat, apa? Empat kali ya, yang keempat cuma, yang keempat angkat tangan, yang kelima ini dapat tidak dirubah, garis tangan. Tuh ya. Nah inilah sedikit yang dapat kami informasikan. Jadi ibu-ibu, bulan depan diingat, jangan berangkat hari Jumat. Kita pengajiannya hari Sabtu. Nanti nunggu undangan. Kalau tidak ada undangan nyusul,
maka tetap hari itu. Kalau ada perubahan, kami hubungi dengan undangan. Kemudian saya baru terpikir, nanti tolong ketua majelis taklim perdusun minta nomor WA-nya, kasihkan istri saya. Karena kita akan buat grup, namanya grup majelis taklim kecamatan. Sehingga kalau ada informasi, kami share di grup. Ya, ketua-ketuanya nanti kasihkan ke istri saya. Kalau dikasihkan saya, ke istri saya tidak setuju. Ya. Terima kasih, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kades dan Ibu Kades beserta masyarakat yang sudah sekini rupa mempersiapkan segalanya. Kita beri aplaus kepada Pak Kades dan Ibu Kades seluruh dan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan seluruh yang dilakukan jadi sebab jadi pahala dan sebab terkabulnya hajat-hajatnya. Amin. Amin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Ali, semoga yang diberikan bermanfaat jadi kebaikan kita dan kebaikan beliau. Amin. Amin. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kesos. Ibu Camat hadir enggak? Tidak. Kita ini semenjak Pak Makmun pensiun memang kehilangan. Kalau beliau tidak pernah ada rapat. Ini saja, terima kasih banyak. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, beranda para jamaah Majelis Taklim Sekecamatan Tangkarang Jaya, itu tadi pengumuman dari Ketua Majelis Tingkat Kecamatan Tangkarang Jaya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi kita semua dapat memahaminya. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita di sore hari ini, kita sama-sama mengangkat tangan bermohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita yang terbaik. Kita hadir di majelis taklim ini untuk menghalifai doa kepada yang kami hormati Bapak Ketua UKD Desa Marada Baku, akan datang Zainal Amri, kami persilakan. Aju loh. Dah. Awang amin kan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin fil akhirin. Al-Hayyim wal-Amatib wal-Bahri kulumalim ya ta'alami. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa nusulawina rahmataka ya zaljalali wa ikram. Allahumma nangir kulubana binuri hidayatika kanan nangatar wa binuri samsika wa kanan dirahmatika ya arhamar rahimi. Rabbi surahli sabri wa yasuri amri wa undatam nisana yafwa utawri. Allahumma finami kulibala idunia wa gadil akhirah wa sari dunia wa sari akhirah. Warhamdahu lana wa lahum dirahmatika ya arhamar rahimi. Dalam ayat Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang telah dihalifai oleh Bapak Ketua UKD Desa Marabatangku, yaitu Nakanda Zainal Amri, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat kita para jamaah sekalian. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian acara kita di kesempatan sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu para jamaah sekalian.
Marilah kita buka acara kita dengan bersama-sama melagaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya, Wabillahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Terima kasih, Pak Adek. Ya. Jadi, angkat lagi, ya. Angkat dulu. Berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Keranggaya. Sama kades ini, kades andalan. Galaga, Indo ya. Tinggal tunggu daftar hajinya. Amin. Kami hari ini sudah acara majelis taklim di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Serang Utara, sama penyuluh. Acara sukses. Terima kasih Ustaz Ali, Haji Sebaron, dan kemudian Umi Awalia sebagai penyuluh. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan sukses, dan kami menuju ke Tarbu Lindau. Sampai jumpa lagi. Posisi jadi sopir pertama. Allah Akbar. Oke. Terima kasih. Desa Sukaraja berada di Kecamatan Karangjaya. Alamnya luar biasa, posisinya di pinggir ada nama Bukit Cermin di depan. Udara yang sejuk membuat nyaman para penduduknya yang tinggal di sini. Mustafa, mantap ini. Ya Khalil Ar-Rahim, ya rahmatan. Ya Mustafa,